warahmatullahi wabarakatuh dan selamat tengah hari buat semua. Hari ini saya akan mengendalikan kuliah HPA 104 Etika dan Masyarakat Lestari, dan bahagian yang akan kita pelajari pada hari ini adalah pada topik tentang etika dalam di kalangan penjawat awam ataupun dalam kalangan pekerja, ya. Jadi sebelum tu saya perkenalkan diri saya dulu untuk kemudahan sesi perbincangan dan sebagainya. Saya Dr. Syahana Hussein daripada Pusat Pengajian Ilmu Kemanusiaan. Nombor bilik saya 04 blok C11. Dan kamu boleh berjumpa dengan saya pada bila-bila masa melalui email, ya. Email saya nama syahana@usm.my. Sila catatkan supaya mudah, ya, apa-apa persoalan ataupun perkara yang kurang dipahami dalam luar kuliah boleh ditujukan terus kepada email saya, dan saya akan menjawab pada setiap hari. Saya akan buka dan saya akan respon, ya, apa sahaja masalah ataupun ketidakfahaman anda yang terbincangkan dalam kuliah. Okay, hari ini kita akan kuliah pertama saya bersama kamu ialah dua topik pada hari ini, iaitu etika kerja dalam perkhidmatan awam dan kod etika, ya. Jadi kita lihat video tadi, kita lihat memang banyak masalah, dalam bidang pekerjaan yang bersangkut dengan etika. Etika bukan persoalan untuk menentukan yang benar atau yang salah, tetapi selalunya kita berhadapan dengan keadaan yang membuatkan kita berada di tengah-tengah persimpangan. Adakah ia benar ataupun kurang bermoral, bermoral ataupun tidak bermoral untuk melakukan sesuatu tindakan. Kita lihat tadi dalam walaupun dalam bentuk kartun, tetapi banyak pengajaran yang kita boleh ambil, ya. Contohnya tadi apa? Seorang manager, bagaimana sikap beliau bila berhadapan dengan untuk permohonan tender, di situ soal etika telah dibangkitkan. Begitu juga di kalangan pekerja-pekerja beliau, jurutera yang menganggap bahawa engineer is nothing to do with ethics. Mereka menganggap mereka adalah kerja mereka adalah membina sesuatu, membuat sesuatu, tak ada kaitan dengan etik. Tetapi sebenarnya apa sahaja jawatan yang kita jawat ataupun kita ditugaskan, ia akan berdepan dengan persoalan etik, tidak boleh lari. Jadi begitu juga hari ini kita akan fokuskan etika di kalangan penjawat awam. Penjawat awam ni siapa? Pekerja kerajaan. Siapa pekerja kerajaan? Oh, nama pesara dulu yang lain. Pesara lagi. Polis, tentera, kastam. Boleh katakan selain daripada private sector. Itu adalah penjawat awam lah, ya. Banyak kategorinya. Guru dan sebagainya, doktor pun, kerja di hospital. Semuanya akan terikat, dengan satu etika ataupun kod undang-undang dalam profession masing-masing. Sebab itu, untuk bila seorang doktor dilantik untuk mula bertugas, maka mereka ini akan diminta mengangkat sumpah untuk berikrar untuk menjalankan tugas-tugas mengikut etika seorang pengamal perubatan. Begitu juga seorang lawyer, begitu juga seorang pesara pun ada, ya. Saya masih ingat bila saya pulang dulu untuk bertugas di USM, saya dipanggil oleh dekan untuk dan disaksikan oleh pendaftar, ya, diberi satu kertas ikrar, ya, dan diminta untuk membacanya dan menandatangani, ya. Ada beberapa perkara yang pejabat awam yang tidak boleh lakukan, dan kita akan bawa benda ni sampailah kita kecil. Saya rasa guru pun begitu. Dan apa sahaja yang berkaitan dengan gaji kita dibayar oleh kerajaan, maka ia ada kaitan dengan kod etika ataupun perundangan yang ditetapkan dalam profession tersebut. Okey, kita terus, ya, kepada etika kerja dalam perkhidmatan awam ini. Hasil daripada pembelajaran kita pada hari ini yang mengandungi dua subtopik tadi, apa yang kita harapkan pelajar akan dapat menjelaskan kepentingan etika kerja dalam sesebuah organisasi. Jadi setelah kalau keluar daripada dewan kuliah ni masih tak faham, apa kepentingan etika kerja, itu maknanya hasil pembelajaran tidak tercapai. Dan saya harap itu tidak berlaku dalam kelas ni. Jadi sebelum kamu tidak faham, sila angkat tangan dan boleh bertanya. Yang kedua, kita mengharapkan pelajar dapat menguraikan prinsip-prinsip utama etika kerja profesional. Okay,
ada beberapa prinsip yang utama. Yang ketiga, pelajar mampu membentangkan langkah-langkah galakan maupun kawalan terhadap tingkah laku pekerja. Okey, ini akan kita bincangkan. Pelajar berupaya menganalisa kekuatan nilai etika dalam sesuatu kod etika yang dibentuk. Sebab tu dikatakan kod etika, bukan etika saja. Kod ini adalah satu peraturan yang bertulis. Okey. Masalahan yang berlaku dalam perkhidmatan awam ni. Siapa yang berurusan dengan kerajaan memang faham sangat ya, ada beberapa masalah dalam perkhidmatan awam. Antaranya ada birokrasi, betul, menyebabkan kadang-kadang urusan tu menjadi lambat ya. Wujudnya harapan rakyat yang sangat tinggi ya. Kerajaan boleh memberi servis perkhidmatan yang cepat, yang mesra, transparent, tapi apa yang yang selalunya rakyat dapat adalah sebaliknya ataupun mengecewakan. Ini adalah beberapa permasalahan dalam perkhidmatan kerajaan. Dan inilah yang membawa kepada imej yang negatif dalam perkhidmatan awam. Seperti kawan kita kata ya, masalah rasuah, tidak cukup, tidak amanah, tidak responsif ya. Kalau kita telefon tu kadang-kadang lambat ya, sebab berapa kali dering? Oh, 5 kali dering pun belum jawab lagi. Sepatutnya berapa kali dering saja? Sekali. Sekali tu minimum sangat ya, 3. Ha, 3 paling banyak boleh deringan, boleh dibiarkan, tetapi masuk ke 4 kena kaunter mesti menjawab ya. Itu memang ada dalam kod etika sebagai operator ataupun yang bertugas di kaunter. Jadi kita lihatlah beberapa masalah ini sebenarnya masalah rasuah, tidak cekap, tidak amanah ni sebenarnya berpunca dari sistem ke? Bukan, ini sebenarnya berpunca dari sikap. Dari sikap ya. Sebab tu dengan adanya kod etika ini dia dapat mengawal. Mengawal sikap pekerja. Sebab dengan adanya kod etika kita boleh bawa perkara ini sehingga kepada peringkat mahkamah. Secara latar belakangnya, langkah-langkah pengembangan etika kerja dia bermula dari mana? Sebenarnya telah bermula sejak 1979 lagi. Adanya panduan etika perkhidmatan cemerlang diperkenalkan 82 kempen bersih cekap dan amanah ini semasa Tun Mahathir, 83 kempen kepimpinan melalui teladan, 85 dasar penerapan nilai-nilai Islam dalam perkhidmatan awam, dan 92 kita keluarkan buku Tonggak 12. Menunjukkan adanya usaha yang sangat progresif ke arah untuk membentuk etika penjawat awam yang sempurna. Sebab apa ya? Pihak kerajaan sangat sangat prihatin terhadap aspek etika ini sebab kita melihat quality service actually begin with a quality man. Okay, kalau kita nakkan service yang berkualiti sebenarnya bermula daripada orang yang berkualiti. Sebab tanpa orang yang berkualiti, service yang akan ditawarkan juga tidak berkualiti. Jadi juga kamu ya, pelajar ya, nak dapat result yang cemerlang mestilah daripada pelajar yang cemerlang ya. Itulah kaitannya. Jadi ada pembuktian kajian wujud hubung kait antara kecemerlangan dengan etika yang baik untuk mencapai kejayaan. Sebab itu banyak ya, bahasa jumlah wang yang banyak diperuntukkan hanya untuk membangunkan modal insan dari aspek ethical, dari aspek sikap pekerja-pekerja kita. Sebenarnya yang menjadikan masalah etika tak habis-habis, ya, tak selesai-selesai. Sebabnya ia sebenarnya bermula daripada pemikiran kita sendiri. Bagaimana kita berfikir dan daripada fikiran inilah menghasilkan sikap dan juga perilaku. Jadi kalau kita boleh ubah pemikiran, nescaya sikap dan perilaku juga akan turut berubah. Cuba tengok ini, siapakah kita? Sembahyang dalam kalangan umat Islam kita ada satu
boleh ingat Allah ya. Yang keempat ni gagal eh, dia tak berjaya untuk nak membaca bacaan dalam sembahyang pun tergagap-gagap. Jadi dia fokus kepada kelemahan dia sahaja. Yang akhir ni, oi nyamuk ni kan aku upayakan tak pasal-pasal jadi arwah. Dia marah ke nyamuk gigit dia dalam sembahyang. Jadi nampak tak? Dari pemikiran yang berbeza, melainkan akan melahirkan sikap dan tingkah laku dan juga perwatakan dan penampilan yang berbeza. Yang dalam lima-lima orang ni siapa yang berfikir mengikut profesinya ketika itu? Imam saja. Sebab tujuan solat adalah untuk menyembah Allah. Jadi kalau ingat Allah, maka itulah etika yang sepatut diamalkan dalam profesion sebagai seorang yang bersembahyang. Jadi yang lain itu, yang lain itu dah gagal sebab pemikiran. Sebab itu saya katakan pemikiran itulah yang membentuk perilaku dan sikap kita. Okay, kita tengok dalam perkhidmatan awak, nilai dan etika dalam perkhidmatan awak. Ada beberapa nilai yang ditekankan ataupun yang digarapkan dalam program-program pembangunan modal insan yang ada dari kalangan pejabat awak. Pertama, diberikan nilai peribadi asas. Kalau nilai peribadi asas ini, nilai-nilai yang terkandung ialah amanah, berdedikasi, ikhlas, bertanggungjawab, bersih, bekerjasama, sederhana, berdisiplin dan tekun. Satu, kita ada nilai peribadi asas. Kemudian kita ada nilai yang mengutamakan pelanggan. Kalau nak mengutamakan pelanggan, mesti ada budi mulia, mesti bersabar, mesti bersopan santun, ramah dan sebagainya. Ini adalah hubungan etika yang perlu ada antara kita dengan pelanggan. Tidak kira lah kalau saya pensyarah, pelanggan saya siapa? Hajar. Jangan customer always right. Boleh pakai tak? Dalam konteks hubungan pensyarah, pelajar tak boleh pakai ya. Dalam bisnes memang diutamakan ya. Okey, tiga, nilai kepimpinan. Kalau nilai kepimpinan yang perlu ada, mesti adil, berani dan syura. Syura ini adalah konsep musyawarat, asalnya musyawarat. Yang keempat, nilai-nilai profesionalisme. Berilmu, kreativiti, inovasi, integriti, neutrality, accountability, kejujuran, intelektual, sikap dan sebagainya. Banyak lagi nilai profesionalisme yang terkandung dalam nilai yang diterapkan dalam perkhidmatan awam. Yang kelima, nilai productivity dan quality. Dia mesti produktif dan menjaga kualiti. Ini nilai mesti ada pada pekerja penjawat awam untuk menghasilkan perkhidmatan yang bersifat produktif. Enam, nilai keagamaan mesti juga diterapkan, iaitu beriman, berakhlak, bertakwa dan sebagainya. Ini bergantunglah kepada agama apa yang dianuti oleh penjawat awam tersebut. Maka seorang yang pekerja perlu ada konsep iman yang tebal dalam jiwanya, berakhlak dan bertakwa. Okay, maksudnya akan ada persoalan isu-isu etika yang dibincangkan dalam nilai keagamaan ini ya. Jadi persoalan penting di sini yang kita nak fokuskan, bagaimana menerapkan nilai dan etika dalam kalangan penjawat awam. Boleh tak kita pergi, bila kita pergi kat kaunter, kita lihat pekerja yang menyambut kita itu kurang bersopan. Bagaimana kita nak menerapkan nilai etika dalam kalangan mereka? Bolehkah kita tegur terus? Tak boleh ya. Tak boleh dalam. Sebab itulah yang dikatakan dibentuknya dasar-dasar pembangunan modal insan yang khusus dalam kalangan penjawat awam untuk menaikkan semangat mereka, membersihkan sikap-sikap yang kurang baik dalam perkhidmatan mereka. Bagaimana penentuan nilai dan etika boleh diseragamkan dan boleh diterima umum? Ini satu lagi persoalan. Mungkin sesuatu itu dianggap etika oleh seseorang, tetapi untuk orang lain tidak beretika. Jadi macam mana kita nak harmoniskan antara dua nilai yang berbeza ini? Juga satu cabaran. Bagaimana mengukur nilai dan etika dalam pemikiran, sikap dan tingkah laku petugas awak? Ini lagi susah. Bagaimana kita nak ukur nilai dan etika dalam pemikiran, sikap dan tingkah laku petugas awam ini? Sebab dahlah orang yang berbeza, berfikir pula berbeza. Maknanya perbezaan itu berlapis-lapis yang perlu kita cari titik pertemuan untuk menentukan nilai itu boleh diterima. Di
dikeluarkan dalam satu kod, maka ia boleh diterima umum dan nilai itu boleh disamaratakan merentasi budaya dan agama. Amanah dalam diri penjawat awam. Tanda nama.
kena ada tanda nama. Sebab tu cikgu-cikgu kan, kerja di kaunter semua perlu ada tanda nama. Jururawat pun ada tanda nama supaya senang ya. Senang orang berurusan, dan juga kalau kita buat perkara yang menyalahi undang-undang pun senang orang laporkan ya. Namanya ada di bajunya, tanda nama ya. QC ya, quality control. Audit, kita ada audit. Dalam mana-mana jabatan setiap tahun ada akan ada auditor yang datang untuk mengaudit perbelanjaan syarikat, perbelanjaan kementerian, perbelanjaan mana-mana pun. Bajet yang dikeluarkan tu dibelanjakan bagaimana, diteliti habis ya, risiknya mana, ke mana disalurkan, diaudit ya. Dan SPR. SPR apa? So, kenal semua ya. Pernah kena tangkap ke? Ya, kan kena sebab kena tangkap ya. SPR ya. Pencegah rasuah. Ini adalah satu badan ditubuhkan untuk membentas ya, rasuah dalam perkhidmatan kerajaan. Banyak kes yang kita dengar ya, dalam TV selalu keluar ya. Kadang-kadang yang kita tak sangka ya, banyak jutaan ringgit dicuri hanya melalui rasuah saja. Dengan cara rasuah saja. Okay, jadi jelas ya, kita ada caranya apa tadi untuk menjawab tiga persoalan tadi. Bagaimana kita nak menerapkan nilai etika tu? Adalah dengan cara ini ya. Kita adakan etika, kemudian kita ada penguatkuasaan juga ya. Kita tidak hanya bagi caranya, tetapi kita tak tangkap pun tak boleh ya. Orang tak akan ikut ya. Macam juga polis ya. Bagi letak speed ini, tapi tak ada saman. Orang ikut tak? Orang tak akan ikut ya. Orang akan pecut sehabis-habisnya. Tapi bila ada saman, ada tangkapan, barulah berjaya ya kempen. Kempen, panggil apa kempen jalan raya ni? Ops sikap. Nampak tak? Di situ bukan ops. Ops laju ke? Ops apa ya? Itu adalah ops sikap. Sebab yang laju tu sebab apa? Sikap. Bukan sebab rushing atau emergency ya. Sebab sikap nak yang nak cepat tu. Nak mengatasi orang lain tu. Ini ada contoh yang saya bawakan untuk etika yang ada termasuk dalam dibuat dalam satu kertas. Ada tanda tangannya daripada pengarah atau CEO syarikat ataupun kementerian ya, untuk menteri-menteri di jabatan di tanda tangan. Maka kod ini mesti diikuti. Ini yang punya cover ya, kod etika anggota perkhidmatan awam ini Jeruji Kelantan ya. Okay, kita tengok lagi ada panduan perkhidmatan cemerlang tadi. Caranya kita membuat satu panduan job description dalam file major. Dalam file major ni diterangkan apakah tugas-tugas kita. Barulah kita boleh bertugas dengan efisien sebab kita tahu apa tugas-tugas kita. Ada setengah datang kerja tak tahu apa nak buat, sebab tu lepak, sembang, buang masa eh. Kalau kita ada job description apa yang ada dalam tu, kita boleh bekerja dengan mentadbiran daerah. Ini pun juga adalah buku panduan ya, bagaimana untuk mentadbir daerah. Dan kita lihat lagi buku tentang penerapan nilai-nilai murni dalam perkhidmatan awam dikeluarkan oleh Kementerian Jabatan Perdana Menteri.
kembang eh. Kembang daripada mana? Kembang daripada nilai keras inilah ya. Contohnya daripada amanah akan melahirkan disiplin. Orang beramanah saja akan beretika secara disiplin. Itulah maksudnya kembangan daripada nilai keras yang dimasukkan. Jadi dalam sebuah kod etika, dia mesti menyebutkan bukan nilai kembangan tapi nilai keras. Keras. Dengan cara itu saja kita dapat membentuk sikap dan pemikiran yang dapat mengembangkan nilai-nilai yang lebih baik lagi, lebih banyak lagi, mencambahkan nilai-nilai yang lebih banyak lagi ya. Sebab itu nilai keras mesti dimasukkan dalam sebuah kod etika. Tak apa ya, dia ada masalah ni. Macam macam kamu ya, mata pun kalau buka tak kali kita klik-klik tak sihat ya. SCD pun macam tu. Okey, pernyataan memenuhi tuntutan sejumlah nilai seperti tanggungjawab. Contohnya dalam kod etika ni dia mesti memasukkan sejumlah nilai yang saya katakan tadi, nilai keras.
menjadi sebagai langkah awal pembentukan budaya kerja beretika. Inilah topik kita pada minggu ini, hari apa? Bulan ini?